keliling-keliling juga. Nah, kita lihat juga dari tribun sebelah timur juga terdapat perlombaan kelas berapa tu? Kelas dua. Nah, kelas dua di depan pustaka kita juga ada perlombaan kelas dua. Sedang berlomba, mari kita dukung juga yang kelas yang sudah siap lomba. Kita ramaikan pustaka lagi. Oke, kembali lagi ke pembalaan estafet hula hoop. Ya, putaran kedua, leg kedua antara 3A, 3B dan 3C untuk mencari juaranya. Ya, apakah ada juara baru atau tetap 3A menjadi juara bertahan? Siap-siap, kembali lagi. Kita mulai. Nah, hula hoop sebelah kanan, hula hoop sebelah kanan. Ya, tidak ada pemain sisipan ya. Tidak ada pemain sisipan. Semuanya pas 15. Yang ada sisipan di Bapak diskualifikasi itu. Ya, kalah. Senang. Oke. Kita mulai. Oke, baik ya. Sudah? Oke, hula hoop disebut tak hula hoop dipegang ya. Belum dimasukkan ke badan dulu. Oke, baik. Sudah? Sudah siap? 3C sudah siap? Oke. Oke. Ingat sekali lagi, saat pembinaan hula hoop tidak boleh tangannya dilepaskan ya, tidak boleh dilepaskan. Kalau dilepaskan itu diskualifikasi atau ulang dari awal lagi. Oke, baik, bersedia, siap. Ayo dukung kawannya, dukung kasih, ayo. Tepuk semangat, ayo tepuk yang pria untuk kawan-kawan yang sedang berjuang. Ya, kita lihat kelas 3B sementara memimpin. Nah, kelas 3B sudah setengah. Sudah setengah jalan, kelas 3A juga sudah mulai menyusul. Ya, tidak boleh tangan lepas ya. Nah. Oke, sedikit lagi. Pasti ini. Oke, baik, kelas 3. 3C tadi kok? Cuma sedikit tadi 3C udah nih. Betul. Nah, berarti 3C juara 1, 3B juara 2, 3A juara 3. Oke, baik, baik ya. Juaranya 3C ya. Oke, baik. Nah, demikianlah pertandingan kelas 3 disuarakan di kelas lainnya. Mana aku mau? Bisa mendingan? Kelas